Belajarlah ilmu agama agar engkau tahu kenikmatan yang engkau rasakan tanpa ibadah itu bukanlah anugerah namun istidroj. Jadi ada banyak kenikmatan yang harus kita ketahui, dan kenikmatan yang sebenarnya adalah kenikmatan yang terasa ketika kamu melaksanakan ibadah. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, anugerah Tuhan, anugerah Allah Ta'ala yang tidak ternilai harganya. Tapi ada juga kenikmatan yang dimana itu tanpa ibadah yang kamu lakukan, atau malah mungkin bisa jadi dengan banyaknya kejahatan, dengan banyaknya keburukan atau suatu kemaksiatan, tapi kamu tetap ada rasa kenikmatan di dalam jiwa. Itu bisa jadi adalah istidroj. Itu adalah istidroj yang sebenarnya bukan kenikmatan, melainkan penderitaan yang sementara terbungkus dengan kenikmatan. Maka sebaiknya perbanyaklah ibadah, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala, supaya apapun yang ada pada kita adalah memang benar-benar anugerah yang membuatkan kenyamanan, yang membuat ketenangan, yang melahirkan keselamatan dunia dan akhirat.